Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya dan seluruh rakyat Indonesia rasa sangat bangga sekali atas prestasi dari ini generasi baru sepak bola Indonesia yang kita harapkan kebangkitan sepak bola Indonesia dimulai dari titik ini. AFF sudah, kita harapkan nanti yang AFC juga dapat nanti lagi di akhir tahun di SEA Games juga, saya kira arahnya ke sana. Saya senang sekali melihat prestasi ini. Kita harapkan nanti Bagas dan seluruh kawan-kawannya, Marinus dan seluruh kawan-kawannya betul-betul bisa membawa semangat ini terus, jangan sampai redup, Pak Safri, sehingga prestasi ini betul-betul menjadi sebuah arah baru, generasi baru kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan terakhir, kemarin Pak Menpora memberi bonus berapa? 2,1 M total, Pak. Total? Masing-masing pemain 62 juta. Masing-masing pemain? 62 juta. 65, Pak. 65 juta masing-masing pemain. Ya, udah. Dari saya masing-masing 200, sudah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini pelatih juga dapat, pelatih sama asisten pelatih juga dapat. Sudah dapat semua. Bukan hanya pemain. Nih, dokternya juga dapat. Nih. Terima kasih. Pagi, nama saya Andistio Nugroho, posisi center back. Ceritanya kita juga semua pemain kerja bareng-bareng, kompak, itu sih, sama motivasi tinggi. Kedepannya mau gimana, Kak? Kedepannya kita akan fokus ke AFC, kualifikasi AFC nanti di Vietnam. Ucapan terima kasih untuk Bapak Presiden atas apresiasinya. Atas motivasinya, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat buat para pemain. Halo, saya Osvaldo Ardilesai. Ya, kalau kesan dari saya sendiri sangat luar biasa dan sangat bangga sekali. Dan sangat bersyukur bisa bertemu langsung dan berbincang bersama Bapak Presiden. Itu suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya.